Oke, sekarang kita bikin rumah ya. Rumah buat si buat siapa? Buat si ular ya. Yang jelas ini udah banyak nih yang mau dibikin. Itu juga itu udah jadi dua kandang situ ya. Itu yang gede-gede tuh. Yang ini nanti ada dua lagi sama ini. Jadi belakangan ini sibuk ya, sibuk banyak aktivitas sebenarnya, jadi nggak sempat. Ya gitulah. Kena banyak kegiatan, ngetor semen kemarin kan, benerin rumah. Ini sekarang mau bikin kandang biar kelihatan estetik ruangan kita. Oke. Oke. Kita bikin kandang. Kebetulan tadi ada orang yang nelfon, katanya rumahnya kemasukan ular. Nah, jadi kita rescue dulu sebentar dan kita akan nangkap ular itu. Seperti apa ularnya nanti lah kita tayangin ya, ular seperti apa. Ntar yang jelas nih satu dulu nih potongnya, lalu kita susun langsung kita cacat untuk rescue. Oke, satu lagi potong. Ibu ya. Oke oke. Pakai jenjang lagi. Perlu tangga, Bi. Enggak, ini langsung aja ini. Enggak pakai ini ya? Apa? Ya, tangga nih. Ya, tuh deh. Itu ada kayak tangan dia tuh. Oh, tangannya ya? Tuh palang. Tuh nanti palang. Tuh gelar palang. Apa kayu? Besar kali kayu. Ada kayu kecil gitu. Kecil. Mana? Yang panjang. Oh yang panjang tuh. Empat kali kan. Jelas apa? Ada bu. Mungkin. Ini bisa. Ini. Yang kecil itu. Yang kecil ini. Ada kapu. Ya ada. Kalau ada karung nggak apa-apa bu? Iya boleh. Iya. Ada tempatnya? Tionju cari karung. Ya banyak kemarin deh, tapi dah mana begini? Ada 10 kemarin. Tak 10 lagi lah. Tidak rawa itu. Banyak kemarin tuh. Ada induknya mungkin ya? Bagus iya, di situ ada dalam itu. Hah? Normal lah? Kalau yang di rumahku itu kan, di masuk kandang burung. Kecil dari itu lagi. Kecil ya. Makanan burung apa? Iya. Banyak seharusnya bang. Masuk-masuk ke kedai orang ini cuma dua atau berapa tertangkap baru? Dia kan ngejar tikus dia tuh. Masuklah ke rumah kan.
Nah, ntar dia kita keluarkan ditangkap kan. Itu lagi dicari karung. Iya, masih berak dia. Ada air, Bang? Ada. Siram. Ada air. Solar piton reticulatus. Oke teman-teman, jadi itulah si rescue Bang Boy ya. Di situ teman-teman, Bang Boy sulit ya buat ngerekam, dan teman pun nggak ada yang berani. Soalnya di sana itu tempatnya suram banget. Jadi terpaksa deh ngerekam itu dari agak jarak jauh gitu. Dan untuk nangkep ular pun agak susah teman-teman. Di bawahnya itu ada sumur dalam loh. Makanya ya udahlah, mungkin seadanya aja kita rekam. Yang penting kita udah rescue orang, kita udah menolong orang, dan ularnya pun Bang Boy rilis lagi ke hutan. Oke. Mungkin sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share agar channel Reptile Bang Boy ini bisa berkembang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhadap dingin. Bye bye.